Mobil musisi asal Brunei Darussalam, Jas Hayat, menjadi korban kejahatan pecah kaca di Kemang, Jakarta Selatan. Peristiwa kejahatan tersebut diunggah Jas Hayat di akun Instagramnya @jas_hayat pada Minggu 14 Agustus 2022 malam. Dalam video tersebut, kaca mobil Jas Hayat sudah berhamburan ke kursi mobil. Akibatnya, pihak Jas Hayat menambal kaca mobil mewahnya yang jebol menggunakan kardus dan lakban. Jas Hayat mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 14 Agustus 2022 malam. Saat itu Jas Hayat selesai menjalani acara dan mampir di jajaran restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kata Jas, jarak parkir dengan lokasi tempat makannya tidak jauh. Usai kembali dari tempat makan, Jas Hayat kaget melihat kondisi kaca mobilnya yang sudah pecah. Bukan hanya rusak, sejumlah barang berharga miliknya juga ludes digondol maling. Jas Hayat pun meminta warga agar berhati-hati saat memarkirkan kendaraan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah selebriti pun komentari peristiwa kejahatan jalanan yang menimpa Jas. Raima Bayang misalnya menyayangkan peristiwa kejahatan tersebut. Selebriti lainnya juga ikut prihatin atas peristiwa kejahatan yang diterima oleh Jas.